Incar Rafale tempur Israel malah jatuhkan bom setengah ton di kotanya sendiri hingga ledakan hebat terjadi. Pilot jet tempur Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan besar, yakni menjatuhkan bom seberat setengah ton di kotanya sendiri ketika meluncurkan serangan ke Rafah. Bom sebesar itu dijatuhkan di Desa Yated, wilayah kota Israel yang dekat dengan perbatasan Gaza. Menurut investigasi internal militer Zionis Israel, bom tersebut jatuh dari sebuah jet tempur selama operasi di Rafah dan meledak di area atau wilayah Israel sendiri. Pihak berwenang Zionis tidak merinci jenis bom atau jet tempur yang menjatuhkannya, namun foto-foto amunisi yang jatuh menunjukkan bahwa lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk Israel dan membahayakan keselamatan penduduk setempat. Hal itu menyebabkan kerugian besar baik bagi manusia, material, ataupun bagi pemukiman Israel. Setelah amunisi tersebut terlibat, tim teknik IAF dikirim ke lokasi kejadian dan segera memulai penyelidikan mendalam atas insiden tersebut. Penyelidikan akan disampaikan kepada Komandan Angkatan Udara. Ordonansi yang terjatuh kini dikumpulkan oleh pasukan IDF dan akan dievakuasi nanti. Masyarakat setempat diminta untuk menjauh dari daerah yang sudah menjadi tempat ledakan tersebut. Pihak berwenang Zionis sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga dari daerah tersebut. Insiden itu terjadi ketika militer Zionis gencar meluncurkan serangan udara ke Rafah Timur, lingkungan Zaitun di kota Gaza dan juga Jabalia. Awal bulan ini kontroversi baru muncul ketika sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, mengumumkan bahwa mereka telah berhenti mengirim bom ke Israel di tengah kekhawatiran bahwa operasi darat yang signifikan di kota Rafah di Gaza Selatan masih terus berlanjut. Pejabat Amerika Serikat mengatakan kiriman yang ditahan termasuk bom seberat 2.000 pon. Mencekam, ratusan mortir Hamas menggempur Rafah, lebih dari selusin tentara Israel jadi sekarat. Pasukan Hamas Palestina melancarkan serangan ke wilayah Rafah jalur Gaza Selatan pada Senin 13 Mei kemarin. Akibat serangan tersebut, lebih dari selusin tentara Israel sekarat. Dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari Israel Army Radio, serangan pasukan Hamas Palestina ditujukan kepada unit militer Israel yang menduduki Rafah, tepatnya di perbatasan Palestina dan Mesir. Menurut laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor, pasukan Hamas menggunakan mortir untuk menggempur sejumlah titik yang ditempati tentara Israel dan berhasil menjebolnya. Puluhan tentara Israel dikabarkan mengalami luka parah dalam serangan tersebut, sementara 3 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit segera. Unit militer Israel meringsek masuk Rafah dan berhasil menguasai wilayah perbatasan Palestina pada 7 Mei lalu. Siasat jahat pasukan Zionis menguasai Rafah tak lain untuk memutus bantuan kemanusiaan yang hanya bisa masuk melalui kota tersebut. Badan Pekerjaan dan juga Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina menyatakan 360.000 warga sipil meninggalkan Rafah sejak militer menggempur kota itu pekan lalu. Dikuasainya jalur perbatasan Palestina-Mesir membuat jutaan pengungsi Palestina di Rafah mengalami kelaparan, kekurangan air, dan juga obat-obatan. Hal ini sangat memprihatinkan sehingga pengadilan internasional memutus Netanyahu sebagai penjahat perang.
Umat Muslim berbahagia, Majelis Umum PBB umumkan dukungan pada Palestina jadi anggota penuh dan merdeka. Majelis Umum PBB mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan mengakui negara tersebut memenuhi syarat untuk bergabung dan untuk menjadi negara yang merdeka. Pemungutan suara itu juga merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Seperti diketahui, sebanyak 143 negara mendukung dan 9 suara menentang, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Sementara 25 negara abstain. Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi 7 bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dan ketika Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang dianggap ilegal oleh PBB. Kami menginginkan perdamaian. Kami menginginkan kebebasan, kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada majelis sebelum pemungutan suara, dikutip dari Reuters. Pemungutan suara berarti mendukung keberadaan Palestina, tidak menentang negara manapun. Ini adalah investasi dalam perdamaian, sambungnya. Memilih ia adalah hal yang benar untuk dilakukan, katanya dalam sambutan yang mendapat tepuk tangan.